Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim untuk dengan kami tokoh-tokoh agama di Papua maupun Papua Barat dalam minta negara ini. Kita tetap satu Indonesia. Indonesia adalah rumah kita. Seperti itu. Wah, kami juga tentu akan melakukan upaya-upaya konsolidasi untuk juga secara bersama-sama baik dari Majelis Ulama maupun dari Nahdlatul Ulama, ya, dan mereka sangat terkenang dengan bagaimana Gus Dur dulu juga melakukan upaya-upaya sehingga orang Papua merasa diperlakukan sangat terhormat oleh Gus Dur, karena itu beliau masih tetap mengenang bagaimana Gus Dur itu berkomunikasi dengan masyarakat, para pendeta dan masyarakat Papua. Jadi hari ini yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan harapan kami agar Papua jangan lagi diprovokasi untuk terjadi keributan. Tidak boleh ada. Sebab upaya pemerintah Papua, dinas legislatif Papua, semua berupaya untuk Papua itu tetap aman. Dan Papua dicanangkan sebagai tanah damai. Dengan demikian, ketika terjadinya kericuhan, itu membuat masyarakat resah karena semua sistem di sana macet, perbankan macet, roda pemerintahan macet, pendidikan macet, usaha pun macet, dan transportasi darat macet. Terima kasih, Pak.